gak mungkin sih kan mimpi soal Ica terus-terusan kalau memang Ica bilang udah meninggal. Aku percaya sama Siva, Pak. Tadi ya? Kayaknya bakal seru nih. Harus gue manfaatin. Sekarang kamu gak usah berpikiran negatif lagi sama mama kamu. Ingat, mama kamu kan udah tobat dan kembali ke jalan Allah. Tapi pikiran dan hatiku mengatakan lain. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama mama. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada orang yang bisa percaya bahwa anak kamu masih hidup kalau itu sumbernya dari mimpi kamu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Itu jatuh dari kantongnya mama dia. Apa ini ada hubungannya sama bayi kita ya, Syif?